سبك دعان أمور كتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi alhamdulillah malam ini kita dapat lagi bersama-sama solat berjemaah dan juga dapat bersama-sama berada di dalam kuliah tajwid kita. Kita sambung insya-Allah. Jadi mungkin boleh ambil sebagai rujuk kita apa ni, kita akan buka siapa yang nak ambil Quran boleh ambil Quran, kita akan sama baca lepas ni insya-Allah. Sebab kita nak sama-sama belajar Quran dan kita nak cari tanda yang kita akan jumpa lepas ni insya-Allah. Okay, kita sebelum ni kita tajuk yang agak panjang dan juga agak kita rasa mungkin baru bagi kita iaitu bab sifat-sifat huruf yang kita jumpa. Huruf hijaiyah ada 29 huruf dan sifat-sifat huruf tu ada 17 sifat yang kita belajar dulu ni. Mungkin ada yang kita dapat kita faham dan ada yang kita kurang jelas. Tapi yang pentingnya kita dah berjaya sebentar lalu tu kita dah berjaya lah. Maksud kita ni. Jadi sifat ni yang tajuk yang pada bayang baru pada malam ni kita nak cuba bezakan dengan yang sebelum ni. Maknanya yang kita belajar sebelum ni, sifat-sifat huruf yang sebelum ni tu kita boleh buat satu rumusan bahawa itu adalah sifat yang memang ada pada huruf tu. Huruf ba contohnya sifat dia apa dia? Ta huruf sifat dia apa dia? Duduk mana pun, bagi mati ke dia, bagi atas, bawah, depan dan sebagainya, duduk mana-mana tempat dalam Quran pun, gitulah sifat dia. Dah. Apa ni? Jahar ke, betul tak? Syiddah, Rakhawah, ada 10 sifat berlawannya dan ada 7 sifat yang tidak berlawannya dah. Okey. Waktu tu kita tak sempat ni pala, takut banyak sangat. Tapi kita kesimpulannya, waktu semua, waktu sebelum ni tu, memang ada pada sifat tu sendiri. Ya, duduk tempat mana-mana pun. Faham tak? Okey. Okey, waktu kita faham lagi tu. Jadi pada malam ni kita sambung pada tajuk baru ni. Maknanya sifat-sifat juga tetapi sifat yang baru mari. Bergantung pada keadaan-keadaan tertentu lah. Faham tak? Mungkin bergantung pada bagi dia ke apa dia ke mati ke ataupun bagi lain. Ataupun mungkin keadaan dia situ tengok selepas dia buat ke apa ke. Jadi sifat dia pun tu berubah mengikut keadaan. Faham tak? Ya, sebenarnya kita jumpa sama dah ni. Cuma kita tidak lalu kitab lagu ni dah. Jadi kita tengok tajuk yang baru. Kita baca kitab Faslun
Fi sifatil 'aridhah. Faslun fi sifatil 'aridhah. Faslun, satu tajuk, satu bab pada menyatakan segala sifat yang mendatangi ia atas segala huruf. Al-aridhah ni kita pernah jumpa perkataan al-aridhah sebenarnya. Cuma kita mungkin tak perasa. Al-aridhah. Ya. Al-aridhah ni. Pernah dengar tak? Man'arid lisukun. Pernah dengar tak? Man'arid lisukun. Mat apa? Arid. Silap. Mat arid li sukun. Maknanya perkataan yang sama aridah. Mat arid sukun ni apa kita faham sebelum kita dijawab. Mat arid sukun ni maknanya apa? Ikut kefahaman kita. Hukum yang kita kata dua pak ni tu dia baru mari. Bila dia mari? Bila keadaannya bila kita nak berhenti. Tidak. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim Him tu, ya, situ ada hukum ma'arid dia sukun. Maknanya hukum ma'arid sukun tu dia mari kalau kita nak berhenti je. Tepat tu bukan wakaf, tapi kita nak wakaf situ. Kita wakaf sebab berhenti. Nah, jadi marilah, barulah mari hukum tu dua pandai yang kita baca tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dua. Atau apa? Bismillahirrahmanirrahim. Empat. Atau apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Baru mari bila nak berhenti. Tapi bila sambung, hukum ma'arif suku tak mari. Maksudnya kembali pada asal, iaitu hukum ma'asli kan. Bismillahirrahmanirrahim. Milhamdulillahirrabbilalamin. Jadi dua. Kembalilah. Cuma nak ceritanya asal-usul dia nama tu. Arid ni maknanya baru mari. Hukum dua pak ni baru mari bila berhenti. Bila tak berhenti, tak mari hukum tu. Okay. Jadi tajuk ni juga ialah faslun fi sifatil arid. Satu bab, satu tajuk pada mengenai segala sifat al-arid. Maknanya sifat yang baru mari. Yang baru datang sifat tu. Tadi macam saya kata adalah huruf tu, kalau dia mati, baru mari contohnya. Ataupun bila jumpa huruf mana-mana lepas tu, baru mari hukum, baru mari sifat tu. Kalau kat dia biasa, dia tak mari sifat tu. Maknanya berkenalan dengan nama dia lah tu. Pada menyatakan segala sifat yang mendatangi ia atas segala huruf, yang baru mari maknanya. Dan bermula murad dengan dia, murad dikehendaki dengan dia. Barang yang tiada didapatkan pada mausufnya. Melainkan pada sesetengah daripada ahwalnya, keadaannya jua. Mausuf. Tak ada paksa. Okey, mausuf ni maknanya kalau sifat benda yang ada sifat tu panggil mausuf. Macam kita, sifat kita ke apa? Sifat kita kurus contohnya. Jadi kita orang yang bersifat dengan kuruh itu dia panggil mausuf. Ha, sepan ni juga. Maknanya, barang dikehendaki dengan dia, barang yang tiada didapatkan pada mausufnya melainkan pada setengah daripada ahwalnya. Huruf ba contohnya. Ya. Ba ni, huruf ba ni dia panggil mausuf lah. Benda yang bersifat dengan sesuatu sifat tu. Mausuf dia panggil ba. Jadi huruf ba ni, hukum dia tu tidak kita tak mari sifat al-aridhah ni kecuali pada sesetengah daripada ahwalnya, sesetengah kada yang mari sifat-sifat yang dia ni seperti izhar contoh, seperti izhar masalan contohnya, masalan ni contoh, contohnya izhar siratal ladzina an'am ta An-am-ta. Dia, dia bagi contoh. Sifat yang pertama dia bagi contoh ialah sifat izhar. Izhar ni sifat. Rupanya kita belajar hukum-hukum lima, izhar, ifat semua tu. Sifat juga. Sifat yang baru mari. Okay. Contoh dia. Dia kata izhar. Sebagai contohnya izhar.
maka bahawasanya tiada didapatkan dia pada tiap-tiap nun yang mati, melainkan apabila jatuh kemudian daripada huruf halq, iaitu huruf izhar halqi yang enam. Faham tak? Huruf nun, apa ni, huruf nun yang berbaris mati tidak semestinya kita baca dengan izhar belakang, betul tak? Huruf nun mati tu bukan kata semua tempat jumpa nun mati dalam Quran baca izhar belakang, baca jelas belakang, bukan. Maknanya sesetengah keadaan saja. Ha, bila dia kata, dia kata pada titik nun mati bukan baca izhar belakang, melainkan apabila jatuh kemudian daripada huruf halq, huruf izhar halqi yang enam. Ha, macam ni an amta. Nun mati, okay, nampak nun mati tak? Okay, nun mati ni selepas dia huruf ain. Jadi kita pun ingat dah. Arhin kha'ahu, ni huruf izhar. Kita ingat kan? Arhin kha'ahu, kita ingat huruf izhar. Jadi ain termasuk daripada huruf izhar halqi. Jadi nun mati sebelum dia tu kita baca dengan jelas. Sebab dia jumpa dengan huruf izhar halqi tadi. Maknanya kita kena faham. Dia mari hukum, hukum yang baru mari ni dia mari bila sesuatu keadaan air. Bukan semua tepat. Ha, kita kena faham gitu. Nun mati bukan semua baca izhar. Ataupun nun mati bukan semua baca ikhfa ke? Tak. Ha, dia ada keadaan dia. Macam contoh dia bagi ni. Bila ada selepas dia huruf, salah satu daripada huruf izhar halqi. Ha, macam ni. An-am-ta. Barulah baca nun dengan jelas. Izhar. An-am-ta. Jadi kita tak bacalah dengan amta gitu. Jadi dengung dah. Ha, sebab selepas dia kita tengok huruf izhar halqi. Ha, maknanya berubah-ubah lah sifat dia tu. Kita faham gitu. Ha, dia bagi contoh dia tu. Apa ni? Huruf halq yang enam. Huruf izhar halqi yang enam. Bersalahan sifat yang zatiyah. Yang telah lalu. Ha, maknanya tadi, kita kata tadi, sifat yang kita baru belajar ni maknanya bersalah, tak sama dengan sifat kita belajar beberapa minggu tu. Ha, sifat jahannya, sifat apa lagi? Rakhawah, isti'alah, istifal, rakhawah, banyak sifat tu kan? Jadi sifat semua-semua tu dia panggil sifat zatiyah, zat. Maknanya sifat tu duduk diri dia. Istifal ke dia, isti'alah ke dia, apa dia tu? Qalqalah ke dia, dia ada di huruf tu sendiri. Tak kira mana, tak kira situasi lah ke mana. Ha, tapi sifat yang dalam tajuk ni, dia mari bila berlaku satu keadaan saja. Ha, tu beza dah. Maka bahawasanya tiada bercerai ia daripada mausufnya. Ha, sebelum ni. Ha, kalau dia sifat ba, jim, dal, qaffa. Sifat dia qalqalah, betul tak? Contohnya, kita ingat tak kan? Ba, jim, dal, qaffa. Sifat qalqalah dia, dia tak pisah. Maknanya duduk mana tempat pun ada qalqalah. Ha, tapi berlawannya dengan ni, yang baru mari. Al-Ariqah. Pada satu hal, beberapa ahwal. Maka sesetengah daripadanya, okay, dia pun nak ceritalah. Tadi dia bagi contoh izhar. Bagi contoh situasi izhar macam mana bila ada huruf izhar halqi lepas tu barulah mari hukum, mari sifat izhar. Nah, jadi dia pun nak bagi tahu kita agak apa dia lagi selain daripada izhar. Contoh-contoh sifatil aridah, sifat yang baru datang. Sesetengah daripadanya izhar, yang pertama izhar. Okey. Kita tulis ya. Sifat yang pertama, ha, ni kita jumpa rasa yang ni lebih mudah kita faham insyaAllah. Nah. Okay, yang nombor satu, izhar. Sifat yang baru mari. Mana? Yang kedua, dan ikhfa. Okay, kena dah. Dan iqlab pun kena dah. Lagi. Dan idgham. Izhar, ikhfa, iqlab, idgham. Dan lagi akan datang kenyataan tiap-tiap daripadanya atas jalan tafsil insya-Allah taala. Nah, dia kata ya, dia perkenalkan dulu kepada kita antara sifat-sifat al-aridah yang baru mari ni.
Dia insya-Allah pada bab lain dia akan cerita lebih detail lagi lah mengenai sifat-sifat ni. Yang empat. Okey, lagi yang kelima dan saktah. Pernah dengar saktah tak? Saktah. Okey, saktah ni dia cerita secara lebar ni dan iaitu saktah tadi ialah memutuskan suara dengan ketiadaan bernafas. Kita baca, kita putus suara kita tapi kita tak nyawa, kita tak tarik nafas dia. Dan masanya tiada dapat mengambil nafas padanya dengan kesempurnaan. Kita tak boleh ambil, berhenti ambil nafas. Tak boleh gitu. Dia bila berhenti ambil nafas, dia jadi wakaf dia panggil. Saktah ni kita baca, kita buat saktah ni waktu kita baca wasat, masa kita sambung. Kalau kita wakaf berhenti, tak jadi tak ada saktah kan. Jadi cara dia memutuskan suara dan tidak bernafas, tak tertarik-tarik nafas. Dan adalah ia daripada kelakuan wasal jua. Okey tadi wasal. Kalau kita baca contohnya surah Yasin dah. Mim marqadina. Kalau kita berhenti, kita jadi saktah lah. Kalau kita berhenti, kita tarik nafas. Mim marqadina. Kita pun berhenti dan tarik nafas. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Jadi saktah ada dari situ. Tak ada sebab kita berhenti. Dia kata tadi, dan adalah ia daripada kelakuan wasal jua. Wasal sahaja. Bila kita baca sambung, barulah jadi mari sifat saktah tadi. Ya. Dan yang itu bagi bacaan hafaz. Okey, ini hafaz. Kita lah. Kita nak baca setiap hari ni, bacaan ni Imam Hafaz An-Asim. Ada banyak lagi riwayat apa ni, bacaan ni, banyak lagi. Kita baca, ni lah hafaz. Nak baca belajar belakang, kena ngadak teguh lah pula. Dia tak boleh memain, tak boleh baca, ambil zikir, dia tak boleh, dia kena berguru lah. Jadi imam yang kita ikut ni, bacaan Imam Hafaz. Dia kata ada empat tempat. Ada empat tempat dalam Al-Quran ni, mungkin lepas ni kita boleh belak, insyaAllah. Ada empat tempat dalam Al-Quran yang ada apa ni, panggil sifat saktah tadi. Yang pertama, kalla bal rana ala, pada mutaffifin. Okey, boleh buka Al-Quran, surah Al-Mutaffifin. Juz amma ni, hujung kali ni. Dengan saktah atas lam. Okey, mana lam? Lam mati ni. Okey. Cepat. Kalla bal rana ala. Okey, surah Al-Mutaffifin. Okey. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surah al apa ni, Al-Mutaffifin ayat 14. Cara baca dia lagi mana, cara baca saktah ni kita kena baca dengan izhar, kena jelas. Tak kira lah kalau sepatutnya, kalau ikut kaedah dia, sepatutnya kalau huruf ni, jumpa huruf ni contohnya. Dari huruf L ya? Huruf ni, contohnya dalam surah Al-Mutaffifin ni, lah mati. Jumpa dengan ra ni, kalau ikut kaedah yang sebenar, kaedah yang biasa, lah mati jumpa ra, lah mati tu dia akan masuk ataupun idgham ke dalam ra. Kalau ikut hukum biasa. Hukum biasa. Kalla barra jadi gitu. Jadi kalau ikut kasar gini lah. Barrona. Dia akan jadi ra ni bersabdu. Lam ni dia tak tanda sebab lam tu dia akan masuk dalam ra. Kalau tempat lain. Kalau tempat lain berlaku lam mati,
jumpa roh tempat lain dan tempat lain, ikut hukum biasa kita akan baca kala barra, barra roh bersabdu dan lam tak bunyi. Ha, ni cerita hukum biasa ni kalau jumpa tempat lain. Tapi bila bila adanya baca apa dengan sifat saktah ni, ada si kecil kita perasa ada. Kita perasa ada sin kecil di atas huruf tu. Maksudnya atas huruf lam mati ada sin kecil menunjukkan saktah tu. Bila lagu ni dia tanda tanda dia pelagu lain. Lam dia tanda ada mati dan ra tak ada satu. Maknanya lagi kaedah ni. Tak ikut kaedah asal. Jadi cara baca dia bererti sekadar dua harkat, tak tarik nafas, dan lam mati tu kena izhar, kena jelas. Kallabal, kallabal, dua harkat bererti jangan tarik nafas. Kallabal rana ala kita. Okay, kita baca sekali ya. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kita baca. Jadi antara yang lain kaedah lah. Jadi betul dah kita kata tadi. Sifat apa tadi? Izhar ke ikhfa ke ikhlaq ke idgham yang kelima ni saktah. Maknanya dia baru mari. Tak ada. Dia baru mari bila berlaku situasi lagu ni, barulah mari sifat saktah ni. Maknanya kena bererti sekadar dua harkat, tanpa tarik nafas dan sambung baca air. Dan mesti dengar, mesti dalam keadaan wasal. Wasal ni maknanya sambung. Dia ada dua situasi lah maknanya. Sama ada sambung ataupun bererti. Kalau kita, ayat ni tak ada bererti ayat ni. Soalan Nufi tak ada bererti. Tempat saktah tu. Contohnya kita nak bererti wakaf. Kallabal. Okey, bererti. Tak nafas. Rana ala tu macam ayat lain pula. Tak ada ayat ni. Sebab dia putus maksud tu. Dan tak ada tanda bererti pada situ. Nak tak nak kena baca dengan saktah juga. Tempat ni. Okey. Baik, lagi baca. Kallabal. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Boleh tak? Semula. Okey. Yang pertama kalla. Sad lam ya tu. Itu kalla tempat lain. Tempat saktah tu lam mati bal tu. Tak boleh berhenti kat bal tu lah, tak boleh berhenti. Kalau boleh. Sebab tempat lain. Kalau ikut tanda ha tu. Kalau sebab kalau tu dia ada tanda sad lam ya tu maknanya boleh berhenti. Maknanya pilih dua pilihan sama ada berhenti ataupun sambung. Tapi lebih utama sambung. Betul tak? Lebih aula kita sambung. Wasal lebih aula maknanya. Sad. Kalau qaf lam ya lebih aula kita berhenti. Jadi kalau sambung, kalau berhenti, jadi kalau berhenti, macam biasa, ambil nafas. Bal tu kena berhenti, jangan tarik nafas. Bal tu tak ada pilihan lain, dia tak boleh wakaf kita. Berhenti kita dengar macam wakaf, tapi tak sebenarnya. Tak boleh tarik nafas. Okey, dia pertama, surah mutaffifin atas lam, iaitu lam mati ni. Jadi hukum idgham, kalau hukum biasa idgham, tak ada dah. Hilal dah. Jadi kena baca dengan izhar. Okey, yang kedua waqilaman raq pada surah qiyamah. Al-Qiyamah, tengok surah Al-Qiyamah dengan saktah atas nun. Okey, nun mati. Okey, kita check pada huruf mati yang kita nak saktah tadi tu, dia akan letak huruf sin kecil di atas dia. Ni, ya, sin kecil. Jadi kita check lah. Kita check sin ni, maknanya ada hukum saktah, kena baca saktah. Okey, kita perhati juga macam tadi juga. Waqilaman raq. Okey.
Kalau ikut serupa juga tadi Allah mutafifin surah Al-Qiyamah ni juga. Jumpa tak dekat ada? Ayat 27. Surah Al-Qiyamah ayat 27. Kalau ikut kaedah biasa, kita tengok ni dah. Man rok ni, kalau ikut kaedah biasa, nun ni dia tak akan tanda ke berapa. Sebab nun ni dia akan masuk, nun mati dia akan masuk dalam rok. Idram. Idram bila runat. Rok dia akan tanda dengan sabdu. Gitu. Kalau ikut hukum biasa, jalan biasa. Jalan biasa sepatutnya gini. Kalau tak ada fatah. Waqila marraq mat nun tak bunyi dan ra bersabdu. Kalau itu sebenarnya. Tapi disebabkan tempat ni kena baca dengan fatah. Nah, jadi nun ditanda dengan mati menunjukkan baca dengan jelas bunyi nun mati dan ra baca-baca biasa. Berhenti sekadar dua harakat tanpa tarik nafas. Itulah. Waqila man raq. Waqila man raq. Man bunyi jelas mati. Sebenarnya kalau kita tengok resam Al-Quran resam Usmani yang kita buka ni, banyak kainnya Usmani belakang lah ni. Kita boleh cek atas tanda dia tu sebenarnya. Jadi kan, bila ada tanda mati tu menunjukkan baca jelas tu. Walaupun lagi kaedah. Kaedah sebenar lain dia. Tapi disebabkan lagi kaedah dia tanda dengan mati. Menunjukkan baca dengan jelas. Itu yang kedua. Dan yang ketiga. Mim marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Surah Yasin ayat 52. Surah Yasin ayat 52. Baca kita jumpa sama setiap minggu. Cuma tak pastilah kita perasakan dia ada fakta situ sebab bila kita dengar ini baca ataupun kita baca sendiri pun bunyi serupa berhenti. Nah, jadi bila kita tahu, bila kita belajar baru kita tahu. Ada sin dan juga ada satu tanda lagi. Jadi dua tanda sini. Sin sebagai menunjukkan saktah. Dan ada satu tanda lagi qaf lam ya maknanya menunjukkan tanda boleh berhenti. Lebih aula berhenti daripada sambung. Maknanya ada dua cara baca lah ni. Macam tadi kala bal rona ala dengan waqilaman rok. Okey, itu tak ada pilihan lain sebab tak ada pilihan berhenti. Jadi kena sambung. Bila kena sambung wajib kena ada saktah. Sebab saktah ni berlaku ketika kita baca wasal sambung. Dua tadi memang tak ada pilihan. Jadi surah Yasin ni dia ada satu pilihan lagi sini. Sebab ada tanda berhenti. Kalau kita saktah, kita berhenti juga. Tapi jangan tarik nafas. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kita dengar serupa dengan berhenti juga. Sebenarnya berhenti kita tak tarik nafas, saktah. Kalau kita nak sambung, jadi gitu. Kalau kita nak berhenti, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Berhenti macam biasa, tak kena faham. Hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mari kita guna tanda ni. Sebab kena pada tempat waqaf. Sambung. Tak apa dua pilihan. Okay, yang keempat dengan saktah alif macam ni. Dia kata saktah alif ni mim marqadina sini. Berapa panjang dia? Kalau kita berhenti kita baca dengan saktah sambung hukum asal dia lah lima dua hakak mak asli kan. Mim marqadina
Jangan tarik nafas. Hadza. Dua harakat. Nafas yang sama lah. Dan yang keempat, walam yaj'al lahu iwaja. Ada ada fakta sini. Iwaja berhenti pada qayyima. Pada surah Al-Kahfi. Okey, boleh tengok surah Al-Kahfi ayat mana ni? Ayat 1. Betul ke Kahfi? Al-Kahfi ayat 1. Ayat 1 dan ayat 2. Dia duduk di hujung ayat 1 dan nak masuk ayat 2. Jadi kat area sama macam tadi juga lah, macam dalam Yasin. Dalam Yasin ni tanda qaf lam ya ni maknanya lebih lebih afdal, lebih aula kita berhenti dah. Kalau nak sambung wasal kena baca dengan sakta. Jadi sama juga ini pada surah Al-Kahfi ayat 1 dan ayat 2, sama ayat 2. Maknanya sini lagilah besar tak, apa ni panggil lesing untuk berhenti lagi besar sini. Kalau tak ada Yasin tanda kecil ya, tanda berhenti qaf lam ya ni. Ni dia panggil waqaf tam. Tam ni sempurna, waqaf sempurna maknanya. Bila ada tanda bulat gini nombor dia panggil waqaf tam. Jadi berhenti, kalau nak berhenti waqaf jadi macam biasa tak ada tetap. Apa ni? Walam yaj'al lahu iwaja. Berhenti biasa. Lepas tu qayyiman liyudhira. Apa dah ayat dia? Ada ayat. Ataupun kalau kita nak sambung juga. Nak juga sambung. Tengok ayat panjang tak. So nak sambung. Tapi nak sambung kena kena cek dan nafas tu sebab kalau nak baca dengan wasal sambung tapi tak boleh tarik nafas. Sambung ayat 1 dan ayat 2. Berarti walam yaj'al lahu iwaja. Berarti jangan tarik nafas. Nampak sambung. Jadi dua pilihan lah. Oh, tadi lah. Dia kata diam berhenti sekadar dua harakat. Okay. Berhenti sekadar dua harakat. Berhenti tapi tanpa memutuskan nafas. Maksudnya nafas yang sama. Lepas tu sambung semula. Hanya berlaku pada keadaan wasal sahaja, tidak berlaku pada keadaan waqaf. Wasal ni maknanya sambung, waqaf maknanya berhenti. Kalau kita pilih untuk berhenti jadi tak ada tak payah baca dengan sakta. Sebab berhenti boleh boleh tarik nafas. Jadi kita kenal dengan tanda sin kecil di atas dia. Di atas huruf yang terlibat tadi akhir sekali. Kalabal atas lam tu. Dia kata wajib sakta dalam qiraat kita Imam Hafaz. Wajib sakta pada empat tempat tadi yang kita dah jumpa tadi, surah Al-Mutaffifin ayat 14, surah Al-Qiyamah ayat 27, Al-Kahfi ayat 1 dan 2 dan Yasin 52. Dia kata wajib sakta pada empat tempat ni sekiranya kita pilih untuk sambung. Beda. Kalau keempat-empat tempat ni kita pilih nak baca dengan sambung, jadi wajib ya sakta. Sebab bila kita sambung, bila kita wasal, ada sakta kita kena gunalah sakta tu. Sakta tidak, kita tak guna sakta bila kita berhenti. Cumanya pada okay, untuk ayat Al-Qiyamah dengan Mutaffifin lebih afdal diwasalkan serta sakta. Lebih afdal. Sebab tak ada berhenti ni, tak ada tanda. Ayat waqilaman raq kena baca dengan sambung. Dan bila sambung kena ada sakta. Kallabal. Kallabal rana ala. Ada pun dua lagi tu lebih afdal diwaqafkan. Sebab ni waqaf tam, ni waqaf waqaf aula. Berhenti lebih afdal. Jadi boleh pilih lakukan. Semua dua tempat ni kena jaga betul lah. Dua tempat ni kena baca dengan sakta. Gitu. Okey, jadi kesimpulan tadi kita kat tajuk kita yang baru ni betul tak sifat ni baru mari. Bila ada kat daerah macam ni. Bila ada kita kat daerah sakta gini barulah mari sifat yang kita kena berhenti dua harakat tanpa tarik nafas tadi tu. Baru mari.
Kalau keadaan biasa, tempat-tempat lain yang ada nun mati jumpa roh juga. Ataupun ada lam mati jumpa roh juga. Baca biasa lah. Dengan idram. Jadi, hak ni baru mari. Disebabkan fakta tadi. Nah, kalau nak cerita pasal fakta ni lebih dalam kat mana, apa baca fakta sini? Apa tempat lain tu? Tak. Dia panjang lagi dah dibicet. Maknanya berkaitan dengan makna dia. Sebab makna dia kalau kita sambung itu mungkin lari masuk bila nun tak bunyi masuk lera ataupun lam tak bunyi masuk lera mungkin maksud makna dia lari ataupun tak tepat dengan hak sebenarnya kan. Jadi ulama pun buat fakta ni supaya lam tu bunyi, supaya nun tu bunyi. Gitulah. Kita faham gitu tu tak apa dah. Cuma cara baca tu kena betul lah. Dengan izhar, ingat dengan izhar. Tak kira hukum gapos itu pun bila ada fakta kena baca izhar ni. Sama. Ni dan kata satu kesalahan jika meninggalkan baca fakta tanpa alasan yang menasabah pada surah Al-Qiyamah dan surah Al-Mutaffifin kerana perbuatan tersebut menyalahi kaedah bacaan yang mutawatir. Al-Qiyamah Al-Mutaffifin ni yang betul lah. Dua ayat ni kena jaga betul-betul sebab mutawatir ni apa? Mutawatir ni maknanya kalau hadis pun ada juga mutawatir maknanya turun-turun daripada Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in sebenarnya. Sudah, dengar pada Nabi memang gitu, baca. Mutawatir, mari daripada Nabi kan. Jadi kita kena baca gitu juga. Baca dengan sakta. Kata satu kesalahan, salah lah bila kita baca. Tak ada sebab apa-apa, tiba-tiba tak baca sakta. Sebab dia kata mutawatir daripada Nabi sendiri. Baca lah gitu. Walaupun lari kaedah. Memang tak ikut kaedah. Tetapi benda ni mutawatir. Bukan semua. Benda ikut kaedah. Betul tak? Nah, dan ada lagi tempat lain-lain yang ada fakta. Dan ada pun, okay, tadi empat tempat tu yang kita baca, yang kita jumpa tadi. Baca dengan fakta, dua tempat. Wajib baca dengan fakta. Sebab tak boleh berhenti. Dua tempat lagi ada pilihan. Dan ada pun hukum ha fakta. Pada firman-Nya Ta'ala, lam yatasannah humuqtadih kitabiyah, hisabiyah, maliyah, sultaniyah, wa ma adraka ma hiyah. Maka bahawasanya Hafaz, Imam Hafaz, sakta ia atasnya kerana bahawasanya daripada mereka yang mensabit ia akan dia pada waktu wasal. Sebab baca wasal jadi kena sakta juga. Ni satu tempat ni lah. Kalau kita pasal surah, apa ni? Surah Al-Haqqah. Kalau boleh balik, surah Al-Haqqah ayat 28 dan 29. Surah Al-Haqqah 28 dan 29. Dekat hujung ayat 28 tu dia ada sin kecil di atas ha mati. Jadi fakta juga situ. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Berhenti dan tak tarik nafas. Apa tu sambung? Lagi kita nak wasal. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Tak tanya nafas. Pada waktu wasal. Pada waktu kita wasal, kita nak sambung dua ayat tu. Dari Imam Hafaz kata sakta juga, kena sakta juga atasnya. Kalau berhenti boleh kot tak? Sebab macam tak adil lah. Sebab ada wakaf. Wakaf tam dia panggil. Tam ni sempurna. Wakaf yang sempurna. Kalau berhenti jadi biasa.
ma aghna anni maliyah. Masih gas. Halaka anni sultaniyah. Satu lagi surah At-Taubah, ada tak? At-Taubah, ingat lagi surah At-Taubah ni surah yang tak ada bismillah. Kita dari kitab kita ni tajuk awal-awal itu tajuk basmalah, kita sentuh sikit. Ia tak ada basmalah. Cuma ni ada saktah di, cuba tengok lagu tak pasti ada tanya sing ke sini. Surah dia sambung antara surah Al-Anfal. Lepas Al-Anfal surah At-Taubah. At-Taubah ni tak ada bismillah. Antara ayat terakhir surah Al-Anfal dengan ayat pertama surah At-Taubah yang tak ada bismillah. Kalau kita berhenti boleh, sebab tadi tak ada kot. Sebab dia wakaf tam. Ini tak pasti, saya tak ada nak balik kot tadi. Sama ada tanda sin ke tak. Kalau kita nak berhenti macam biasa pun boleh. Inna allaha bi kulli syai'in alim. Okay, ayat terakhir Al-Anfal. Lepas tu kita nak sambung lalu lah. At-Taubah. Tak ada bismillah. Macam-macam biasa. Bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina 'ahadtum min al-musyrikin. Itu cara yang pertama, kita berhenti macam biasa. Cara yang kedua, dia ada tiga pilihan. Cara yang kedua, kita berhenti dengan sakta. Bukan berhenti, sambung. Wasal sambung. Sambung dia berhenti tanpa tarik nafas lah. Maknanya wasal dengan hukum sakta. Maknanya serupa dengan wakaf tadi. Cuma bezanya tak tarik nafas. Kalau orang lain tak tahu, kita yang tahu. Inna Allah bi kulli syai'in alim. Bismillah. Bara'atun. Berhenti dua rakaat. Dan baca bara'atun. Ataupun cara yang ketiga, menyambung wasal akhir anfal dengan awal atau apa macam biasa tanpa saktah. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulihi innalladzina 'ahadtum minal musyrikin. Ha, nak sambung juga tak ada nafas. Sambung hujung surah tu dengan awal surah ni. Boleh juga sambung macam biasa. Bila sambung macam biasa, alimun jumpa dengan ba, jadi mari hukum iqlab. Bila iqlab ni kena ada dengan alimun bara'atun minallah, kena ada dengan tu ada ni tepat lah mana. Ini tak pasti, kita tengok sama ada scene ke tak ada scene. Ada? Tak ada. Cuma ada pilihan jugalah. Tiga wajah dipanggil, tiga wajah. Sebenarnya lebih molek kat dia betik dah sebab apa? Sebab hujung surah. Lepas tu nak ambil awal surah kan? Maknanya tak. Cerita lain maknanya kena betik dah. Tapi ada pilihan lah, yang ada pilihan juga sakta. Tak ditanda, tak ada ke, tak ditanda. Jadi itu antara sifat yang baru mari, yang baru datang. As-sifatul aridah, sifat yang baru mari disebabkan keadaan-keadaan tertentu. Nah. Hak yang sebut awal tadi izhar, ikhfa, iklab, idgham. Tadi dia akan tutup pula dalam bab lepas ni detail lagi. Cuma ni satah ni dia sebut detail selalu. Sebab hal ni je lah, benda-benda ada net tempat ni. Dan lepas ni tempat ni fiuh insyaAllah. Jadi sekat tu dulu, malam ni insyaAllah kita
dapat sama-sama faham mengenai sabda. Kita boleh tahu kedudukan dia di mana tempat dan cara baca dia, alhamdulillah. Jadi moga-moga kita semua mendapat manfaat dan juga jika ada kesalahan kita pakar-pakar betul je. Bila TMI dekat depan ni tidak semestinya betul lah kau. Nah, manusia kan dekat depan. Jadi bila silap makmum boleh tegur TMI, tegur makmum gitu lah sama-sama kita. Jadi aku qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.